Menyambut Hari Juang Kartika atau Hari Juang TNI Angkatan Darat, anggota TNI dari Koramil 10703 Banjarmasin Barat Tengah melakukan anjang sana dengan memberikan paket bantuan kepada para veteran dan warakawuri atau istri seorang militer atau purnawirawan yang telah gugur maupun meninggal dunia. Tak kuasa menahan haru, seorang warakawuri Warisah meneteskan air mata saat menerima bantuan yang diserahkan oleh Danramil Banjarmasin Barat Tengah. Janda dari almarhum Serma Wahyu yang sempat bertugas di Kodim Banjarmasin ini mengaku senang jasa suaminya masih diingat. Agak terharu kamu. Ya, saya sebagai istri Serma Wahyu terima kasih atas kunjungan semua dari bapak-bapak. Saya banyak-banyak terima kasih. Hanya itu aja yang saya sampaikan. Ya, alhamdulillah perjuangan bapak masih diingat sama yang muda-muda gitu aja. Yang perjuangan. Bantuan juga diberikan kepada warakawuri lainnya seperti Norma Ariati yang saat ini sedang terbaring akibat sakit stroke. Tak hanya itu, para veteran pejuang dan pembela juga didatangi dan mendapatkan paket bantuan. Mudah-mudahan generasi muda yang selanjutnya ini bisa lebih maju lagi, dan saya mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya kepada saya sebagai anggota veteran Banjarmasin. Jadi sekali lagi saya banyak mengucapkan terima kasih. Ini dari petunjuk komando atas dari Kodim 1007 Banjarmasin. Dan kami sendiri dari Koramil 1007-03 Banjarmasin Barat Tengah untuk melaksanakan kegiatan anjang sana. Anjang sana kepada veteran maupun kepada warakawuri di wilayah Banjarmasin Barat Tengah. Kemudian hari ini ada dalam rangka memperingati Hari Juang Kartika atau Hari Juang TNI AD, Hari Angkatan Darat. Jadi wujud perhatian dari komando atas, dari Angkatan Darat, kepada veteran maupun para kawuri, yaitu senior-senior kami, pendahulu kami di TNI AD. Total sebanyak 20 paket bingkisan diberikan kepada para veteran dan warakawuri di Banjarmasin Barat dan Tengah. Sebagai bentuk kepedulian yang masih terus mengalir dari TNI Angkatan Darat masa kini kepada para senior dan pendahulu. Syamsul Alam, Kompas TV, Banjarmasin.